Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di kali ini kita akan mentes ini siren ISS program. Sudah kita pasang di kendaraan fiction ya. Banyak serabut ini. Nih, sirennya di sini untuk modulnya. Oke. Dan yang kemarin itu adalah apa? Unboxingnya, dan ini kita coba tes sirennya saat ini ya kan. Nah, itu untuk hidupin. Coba kita dengan itu kan, ini ada polom, bukan polom sih. Ini ada apa namanya, nggak bisa lagi dibuka nih. Ini adalah tombol untuk leg bar, tapi berhubung leg barnya nggak ada, jadi kita pakai ini ya. Pakai lampunya cuman hiasan aja. Dan di sini ada polom. Polomnya di sini nggak kelihatan ya. Ini ada polom ini nih. Ini polom, dan ini untuk alah, itu bisa nih. Bentar ku nah gini. Masalahnya ini sudah ku pakein kemarin, jadi nggak bisa di apa-apa. Nah, ini untuk siren-sirennya di sini nih. Coba kita hidupkan gimana bunyinya, tapi kita pakai polom yang pelan ya. Kalau hidupinnya cukup di sini doang. Kita hidupin di sini. Tuh, langsung hidup kan. Tuh, jadi kita hidupin. Kita polomnya kita halus kecilin sampai habis, baru ketek-ketek ini. Itu siren pertama. Toanya toa biasa ya. Aku pakai toa biasa karena belum bisa beli. Yelp-nya gini nih. Wild-nya. Yelp-nya di sini beda. Yelp-nya. Horn-nya. Tuh. Keras banget. Kalau yap di sini sirennya siren polisi ya. Nah, itu kan. Atau ambulan bisa juga. Ambulan ini, ambulan. Kalau full-nya sih gila banget ini. Tuh, full-nya kalau gitu tuh. Kalau full-nya ngeri ini. Coba kalian coba nanti. Ya, untuk senkernya gitu ya. Untuk violin-nya kita buka sedikit. Violin. Ya, belum. Bentar ku naikin dulu. Nih. Bentar, gua capek pegang ini. Bentar. Karena gua capek megang, jadi kita sistem kayak gini nih. Kayak gitu kelihatan aja kan? Oh, enggak kelihatan ternyata. Nah, gini nih. Nih. Ini kan ada tombol nih, 8 nih. Ini di sini nih otomatis. Dua ini otomatis ya. Ini dua ini otomatis. Jadi kalau kita pencet, dia otomatis, enggak usah mencet-mencet yang lain. Jadi kalau pencet satu kali lagi, dia pindah. Pindah. Nah, dia pindah lagi kayak gitu kan. Kalau yang satunya, ini beda juga. Ini siren violin yang biasa. Tadi kan violin HHS ini. Tuh. Dia pindah. Tiga. Nah, di sini ada tiga program. Ya, di sini ada tiga program. Ini polom paling kecil ya. Ini polom paling kecil ini. Pulsarnya pulsar HS ini nih. Bentar. Itu kan. Ini sharenya di sini nih, wirenya nih. Untuk hornnya di sebelah sini. Hornnya ada send kan. Bisa disetting ini semua. Semua pencetan di sini bisa disetting.
Yelpnya Wellen. Pulsarnya. Oke, jadi untuk Wellen HS ini bisa disetting. Coba kita yang ini ya. Ini. Ini kan ada tombol kecil di sini. Nih. Maaf enggak kelihatan ya. Maaf ya. Di sini ada tombol kecil. Itu gunanya untuk program. Kalau kita pencet ini, baru tekan ini, dia ganti. Terus ganti. Setiap kali kita pencet dia ganti terus. Kalau nggak salah di sini ada 32. Ada banyak nih. Ini juga ada nih. Nah, itu kembali lagi nih ke awal. Nah, itu. Kalau kita lepas di mana kita diamkan bunyinya tadi, dia akan nge-sap langsung. Nah, kita ini kan awalnya gini nih. Kita ganti dengan ini. Kita lepas, suaranya akan nge-sap itu yang terakhir kita kita program, oi. Nah gitu, ini hornnya bisa semuanya bisa diganti. Kalau dengan volume segini dia nggak keluar suara aslinya. Kalau di full gila lah bunyinya. Kalau gini masih kayak suara mainan. Nah itu kan. Kalau udah di full dia berubah. Coba kita nambah bunyinya. Ini kan di full ini. Untuk di full gitu bunyinya. Jadi suaranya kalau nyepelan dia nggak bakalan sempurna bunyinya. Jadi rada kayak nggak enak ya didengar. Gitu. Ini ada 8 dan semua program. Jadi kalau kita memakai yang ini kan otomatis tadi. Kita diamin gitu. Kalau mau hentikannya ada tombol juga kecil di sini. Maaf yang nggak kelihatan ya. Oh, begini. Oke. Nah ini. Ini kan otomatis nih. Kalau kita kayak gini-gini dia nggak mau berhenti, sama kayak gini dia nggak mau berhenti. Ini kan ada tombol kecil, ini adalah mode ada menghentikan bunyinya atau mode diam. Nah, kalau kita pencet itu dia akan diam. Sama, ini juga nih, nih. Kita nggak bisa menghentikan pakai apa aja nggak bisa. Kalau nggak pakai gini, baru diam dia. Sama nih. Ini buat diam. Oke, kita coba di depan. Sorry ya bro, ini harga berantakan. Nih, coba. Pakai volume setengah ya bro, setengah. Gede banget. 19% aja deh. 15% dari suara asli. Nih, kalau sudah 15% dia bakal keluar bunyi aslinya. Gitu. Hornnya. Ya oke. Jadi kita setting program dengan mode 15% dari suara asli. Kalau suara full, gila lah. Nih, suara full. Suara full dari 100% pakai horn aja. Gitu.
dia bergema. Kalau knobnya juga di sini nih, enak. Mana lah Pak, kok tadi? Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Itu adalah testiran JJB 100BD dengan injek Whelan HHS. Oke, sampai jumpa lagi.